Sekarang kita belajar bagaimana cara memvakum untuk memvakum pada instalasi AC supaya tidak terdapat udara di dalam instalasi AC, sehingga kita menggunakan alat vakum untuk memvakum udara di dalam instalasi AC. Kenapa divakum? Karena tidak diizinkan ada udara di instalasi, karena ada perubahan wujud freon yang akan mengubah udara menjadi es batu. Sehingga nanti dia menjadi es batu, menabrak sistem mekanik dari kompresor sehingga kompresor lemah ataupun bisa jadi rusak. Seperti itu konsepnya. Oke, mari kita saksikan bagaimana cara vakum yang baik. Sekarang kita belajar memvakum. Ya, memvakum udara dalam instalasi. Ya, yang kita siapkan adalah alat vakum. Ini kita hubungin di inputnya alat vakum, ya. Kemudian kita kasih selang manifold di bagian tengah, kemudian yang bagian kiri untuk tekanan rendahnya kita kasih selang merah sampai. Nah, terus sampai ke indoor, kemudian dari indoor kembali ke discharge ini. Ya, di sini kita vakum instalasinya, artinya tidak ada udara dalam instalasi. Karena kalau ada udara dalam instalasi itu bisa mengganggu kompresor, lifetime-nya bisa cepat rusak. Ya. Jadi kita harus vakum udaranya. Ya, berikut kita vakum udaranya, silakan nyalakan ini tekanannya posisi begini ya. Buka dulu ini, buka. Ya, buka. Oke. Ini ketutup ya. Ini harus ketutup. Udah, ketutup itu udah kencang kan? Sekarang buka. Udah, kita buka, nyalain. Lihat di sini ya, posisinya nanti udaranya, lihat ini. Nyala. Kurang tekan. Nah, itu ya. Dan nyala, lihat asapnya itu. Yeah. Ini asapnya ini ya. Ini udaranya tuh. Bisa? Kita lihat sampai dia minus nanti minus 30. Sampai tekanannya minus 30 dan kita tunggu selama 15 menit. Paham? Selama 15 menit kita tunggu. Alat vakumnya, kedengarannya suaranya lihat. Gerak 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 gerak. Itu artinya udaranya ada banyak. Sampai suaranya mulus. Akan terlihat suaranya mulus dan ini akan tekanannya minus 30. Dan kamu sudah menjalani selama 15 menit. Ya. Ini yang kau vakum udara dari instalasi ke indoor, kembali ke discharge outdoor. Nah, kita tunggu sampai 15 menit. Kalau udah 15 menit, baru kita lepas lagi. Baru kita lepas freon dari pump down yang ada di kompresor. Oke, seperti itulah cara memvakum. Memvakum udara. Jadi AC harus dipakum. Gak boleh tidak. Kita bisa merusak kompresor ya. Demikianlah pengajaran kita tentang bagaimana memvakum instalasi pipa AC supaya udara tidak ada dalam instalasi sehingga lifetime di kompresor itu menjadi lebih lama. Selamat menyaksikan dan sukses engineering di PT Mino Karya Sejati buat kita semuanya. Terima kasih.